Seiring sambutan Hari Raya Aidilfitri keempat, sekatan jalan raya SJR terus dikuatkuasakan di seluruh lebuh raya di Johor berpandukan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Untuk laporan lalu lintas terkini, kita bersama Erwin Zaid di Plaza Tos Kudai Johor Bahru Johor. Erwin, silakan. Baiklah, terima kasih Fabian dan Angkasa Puri. Saya kini berada di Plaza Tos Kudai Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini keadaan lalu lintas pada Hari Raya keempat ini. Dan pada pemerhatian saya, keadaan lalu lintas dari arah selatan utara kelihatan lengang. Hanya beberapa kenderaan saja kelihatan melalui kawasan ini, yang kebanyakannya kereta dan lori. Lain pula keadaan dari arah utara selatan, di mana lebih banyak kenderaan dilihat memasuki plaza tol ini. Dan sebentar tadi sebenarnya lebih banyak kenderaan di laluan ini sebelum ia mula berkurangan sedikit demi sedikit. Dan di laluan masuk ke Johor Bahru pula, sekatan jalan raya masih lagi dibuka, di mana ini merupakan salah satu daripada 12 SJR yang dibuka di lebuh raya seluruh negeri. Dan ia melibatkan 1,420 anggota polis yang bertugas di SJR-SJR terbabit. Baiklah, sekian saja laporan saya dari Plaza Tos Kudai, Johor Bahru, Johor. Kembali semula ke Fabian di Angkasa Puri. Silakan.